untuk bagai pengangkutan saya dapat lihat dari segi untuk kita mengadakan penambahbaikan lah, dari segi pengangkutan, contoh pengangkutan awam, dan juga dari segi kesakan lalu lintas, ya. Contohnya di Bandar Raya Kuantan ni, di mana kesakan lalu lintas ni memberikan masalah lah kepada pengguna-pengguna jalan raya. Dan di antara lain juga kita nak melihat tentang jalan-jalan lah. Contohnya dalam musim banjir ini, jalan-jalan yang biasa dinaiki air, kawasan-kawasan tanah rendah, jalan yang dinaiki air yang perlu diaraskan. Dan kalau boleh kita nak tahu di seluruh negeri Pahang ni banyak mana kawasan yang masih perlukan penambahbaikan atau penaikan aras bagi mengelakkan kesakan lalu lintas akibat jalan yang dinaiki air. Dan juga kualiti-kualiti jalan yang dibina termasuklah oleh syarikat-syarikat yang diberikan konsesi seperti cash maintenance, wiper maintenance, ya, supaya jalan-jalan ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi untuk memberikan kemudahan kepada rakyat dalam negeri Pahang. Itulah keperluan, antara keperluan-keperluan yang mesti kita lihat untuk memberikan kesejahteraan kehidupan kepada rakyat negeri Pahang. Dan juga dari segi portfolio kesihatan, kita nak melihatlah bagaimana perkhidmatan yang lebih baik dapat kita berikan kepada rakyat. Dan saya pun akan dapat perlu meneliti dengan lebih terperinci lagi lah bersama-sama dengan Jabatan Kesihatan ni untuk menilai keadaan yang sebenarnya.